Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Siapa yang nggak kenal sama petarung tengil yang satu ini? Yap, Conor McGregor. Petarung MMA asal Irlandia ini emang terkenal sebagai petarung yang suka bikin rusuh. Ibarat ada kerusuhan, disitulah McGregor berada. Kali ini Juna mau ajakin Sobat Juna sekalian buat bahas tingkah McGregor yang benar-benar gak punya akhlak alias hey, sopankah begitu Om Gregor? Dah lah, yuk simak video ini bareng-bareng biar Juna gak emosi sendirian, oke? Eits, tapi seperti biasa ditekan dulu yuk tombol like, subscribe, dan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video seru dan terbaru dari kita. Kiss-kiss dari Juna Way. Udah bukan rahasia umum lagi kalau McGregor terkenal sebagai biang rusuhnya UFC. Kalian pasti masih inget kan kelakuan nyebelinnya McGregor ke Khabib Nurmagomedov? Entah ribut di dalam maupun luar panggung UFC, semuanya McGregor jabanin. Hal ini jelas-jelas bikin banyak penggemar kesel gemes. Dan Juna yakin kalian pasti ikutan kesel ya kan? Makanya nggak heran kalau McGregor jadi public enemy-nya para penggemar UFC. Tahun 2019 kemarin, McGregor ngelakuin satu hal yang jadi bukti kuat kalau McGregor emang definisi manusia nggak punya akhlak. Tepatnya, April 2019, insiden tersebut terjadi di sebuah pub bernama The Marble Arch yang letaknya ada di Drumnah, Dublin, Irlandia. Waktu itu McGregor ceritanya lagi gabut, nggak ada kerjaan. Daripada bete nggak ngapa-ngapain ya kan, akhirnya Doi pergi ke suatu pub buat nongki sama sohib akrabnya. Buat yang nggak tahu, pub adalah singkatan dari public house alias tempat minum-minum dengan gaya Inggris. Orang bisa datang ke pub buat sekedar kumpul-kumpul santai atau sambil minum minuman beralkohol. Kembali ke pembahasan utama, asik ngobrol ini itu, McGregor tiba-tiba aja ngelakuin satu hal yang cukup bikin heboh pub tersebut. Yap, McGregor nraktir orang-orang yang ada di pub dengan satu gelas bir whisky. Whisky bukan sembarang whisky bos, tapi McGregor ngasih gratis whisky merek Proper 12 alias whisky produknya McGregor sendiri. Yuhu, party sampai tepar kita bos. Anyway, nggak semua orang yang datang ke pub itu suka minum whisky, termasuk satu pengunjung pub yang satu ini. Namanya Desmond Keogh, atau biar lebih akrab kita panggil kakek Desmond aja lah ya. Jadi, kakek Desmond adalah orang yang nolak whisky pemberian McGregor. Entah apa alasannya, yang jelas kakek Desmond emang pengen nolak aja gitu. Ogah, pokoknya nggak mau deh. Nah, dasarnya McGregor si manusia emosian yang sukanya marah-marah, jelas Doi nggak terima yang namanya penolakan dong ya. Tersinggunglah Doi pakai tensi tinggi. Enak aja, udah dikasih gratis masih aja nggak mau nerima. Maunya apa sih? Nggak pakai babi bu, detik itu juga McGregor langsung ngasih pukulan dahsyatnya ke arah rahangnya kakek Desmond. Pukulannya cukup kenceng sih, ya namanya juga pukulan dari petarungnya UFC ya kan? Setelah dipukul McGregor, kakek Desmond cuma diem aja nggak gubris. Doi duduk santuy, chill sambil tetap menikmati minumannya. Sedangkan McGregor bawaannya masih aja emosi kayak kebakaran jenggot. Mau nggak mau, orang-orang sekitar langsung berkerumun buat nenangin McGregor. Mungkin kalau lawannya seumuran atau lebih muda, keributan ini bakal berlanjut sampai salah satunya ada yang mati kali ya. Ngebayanginnya aja udah serem duluan. Udah berhasil bikin rusuh, tentu McGregor nggak bisa lepas semudah itu dong ya guys. Waktu itu aksinya cukup viral sampai jadi hot news. Direktur Penuntutan Publik Irlandia pun dengan segera langsung gercep ngajuin tuntutan ke kepolisian setempat. Jelas McGregor dituntut atas tuduhan penyerangan tunggal. Gak lama kemudian McGregor langsung minta maaf atas kelakuan barbarnya. Tapi nasi udah jadi bubur, Besti. Maaf aja nggak cukup. Emangnya lo tinggal di negeri Wakanda yang kalau viral lalu minta maaf, terus semua masalah selesai gitu aja? Oh, tentu tidak semudah itu, Besti. I was in the wrong. I must come here before you and take accountability and take responsibility, and I owe it to the people that have been supporting me. I owe it to my mother. And yup, Oktober 2019, McGregor harus menghadapi persidangan atas tuduhan penyerangan tersebut. McGregor terciduk mendatangi pengadilan kejahatan di Parkgate Street, distrik Dublin, 11 Oktober 2019 jam 9:50 pagi pakai mobil BMW hitamnya. Dengan memakai jas gelap dan kemeja putihnya, McGregor datang ke pengadilan dan dikawal dua bodyguard dan pengacaranya. Meski awalnya banyak yang berharap McGregor masuk penjara, nyatanya doi cuma dapat hukuman denda sebesar 1.000 euro atau setara 15,56 juta. McGregor juga nggak ditahan karena doi terbantu surat dari kakek Desmond. Yap, kakek Desmond bilang di surat kalau doi udah maafin McGregor dan nggak mau kasusnya diperpanjang lagi. Tapi bukan McGregor namanya kalau diem-diem baik setelah masalah berlalu. Tahun 2021 kemarin, McGregor ternyata membeli The Marble Arch alias tempat doi mukul kakek Desmond. No kaleng-kaleng, McGregor bahkan harus ngeluarin cuan sebesar 34 miliar. Balas dendam dengan gaya atau gimana nih maksudnya, Om? Syukurnya, kasus McGregor dan kakek Desmond sekarang udah selesai. Keduanya udah adem ayem gak bahas-bahas masalah itu lagi. Tapi namanya McGregor ya guys, kalau nggak ribut kayaknya keteknya gatel deh. Besok-besoknya doi masih aja ribut baik ke sesama petarung maupun masyarakat biasa. Rada ingin menghadeh campur geleng-geleng deh kalau lihat kelakuannya McGregor. Kalau menurut Sobat Juna, apa sih kelakuan McGregor yang bikin gregetan banget? Komen di bawah ya, sertain juga alasan paling kocak versi kalian. Kita ketemu lagi di video-video lainnya ya. Bye-bye!